Bapak-bapak, ibu, sahabat-sahabat kami yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini kita telah sepakat berkumpul bersama sesuai dengan rencana kita. Kita akan menyampaikan donasi bantuan dari diantaranya para wali santri dan saya dari pihak yang di atas namakan pesantren. Kita ikut berbela sungkawa atas musibah yang menimpa kita, sahabat-sahabat kita di daerah Tanjung sekitarnya. Oleh karena itu, telah beberapa hari belakangan kita menghimbau para wali santri diantaranya untuk mengumpulkan donasi diantaranya pakaian, makanan dan sebagainya. Alhamdulillah sudah terkumpul dan akan kita lakukan pada hari ini ke 5 posko. Ayo, asik. Daerah mana sini yang gempa itu? Kejadian siang itu gempa, di rumahnya rata-rata. Yang rata, yang rata, yang sebelah. Tapi korban nggak ada ya? Cuma ini? Mana? Bata-bata. Bata, ya Allah. Jadi rumah di... Sabarlah ya, mudah-mudahan ada hikmahnya lah. Pesantren Nur Syifa Salafiyah yang berdampak salah satunya gempa Cianjur ini terletak di Gedung Rahayu. Jiwa 500, 850 jiwa. Ini apa aja yang enteng tuh? Yang enteng tuh? Itu tuh? Saya terima pagi atas nama pemerintahan desa itu. Saya terima titipan dari desa. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat.
dalam mudah-mudahan asapnya tetap menjadi lembaga atau ya barangkali ada yang butuh tenda enggak? Dua ya dua. Pasti atas semua bantuannya. Sudah sempat ke keluarga Intan terutama. Mudah-mudahan apa yang diberi menjadi amal. Amin. 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 Amin.